Assalamualaikum, kembali di channel Panama Vision. Sore ini saya akan mengajak unboxing, mengulas, mereview mesin dinamo penggerak elektro. Mereknya Tesla guys. Ini merek Tesla. Belum pernah saya pakai Tesla, biasanya modern, Wipro, Maestro. Seperti itu, ini saya akan coba ini. Beli baru pertama kali, beli di Shopee ini guys. Nah ini dari Raja Mesin. Raja Mesin ini pengirimnya. Penerimanya Panama Vision, mesin rakitan Jogja, Sleman, Yogyakarta. Ya, packingnya bagus rapi ya. Ini beratnya tapi nggak berat banget deh, cuman 40,5 ya. Ya langsung kita buka. Nah, dari Shopee ini. Pertama kali beli merek Tesla. Penampakannya nih sekilas mirip sama modern ya, sama modern yang pakai ini, modern Tesla asnya sama 14 yang seperempat 14 in. Sekarang kita buka, di situ nanti kita uji coba suaranya. Ini biasa untuk parut kelapa ini. Resmi bisa. Nah, ada buku petunjuknya nih. Sama kayak dinamo-dinamo lainnya. Cepatnya. Sekarang kita lihat kalau ada kartu garansinya. Speknya nggak ada ini. Sekarang kita buka dalamnya. Kecil ini. Kalau dibandingkan modern jauh. Ini sama ini asnya kan. As ini apa? 14. Sudah ada on off-nya. Nanti kita akan coba nih, sudah ada on off-nya nih langsung. Kita akan coba listriknya. Coba tancepin, guys. Tancepin. Kita review dulu, guys. Tesla coconut pairing atau parut kelapa ini, mungkin maksudnya gitu bahasa Inggris. Seperempat HP, sama kayak dinamo ini modern yang kita pakai, seperempat HP. Putaran cepat ini ternyata 2800 RPM. Jadi kalau ingin memperlambat nanti main poli. Voltnya sama 220 volt. Beratnya juga lebih ringan ini. Memang harga menjawab semuanya guys, beda harga beda, ini memang lebih murah dari modern. Putaran apa kekuatannya hanya beda ini. Sudah dilengkapi dengan on off nya ini. Ada on off nya kita cobain guys. Nah itu tadi guys, unboxing dinamo penggerak merek Tesla nih. Seperempat HP, 220 volt, 2800 RPM. Kalau untuk
misra dengan roti donat. Tapi tidak saya sarankan ini, kalau saya kurang bagus. Mending makanya yang modern maestro yang putaran 1400, kayaknya lebih kuat di Russo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.